Bamsud putar video Gus Dur soal Prabowo orang paling ikhlas. Akhirnya terwujud. Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud mengatakan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah sosok yang mampu melihat jauh nasib bangsa Indonesia ke depan. Bambang Susatyo memutar kembali soal pernyataan Gus Dur terkait Prabowo Subianto adalah orang yang paling ikhlas untuk Indonesia. Hal itu disampaikan Bamsud dalam silaturahmi kebangsaan MPR RI dengan keluarga Gus Dur. Bamsud mulanya menyertakan potongan video wawancara Gus Dur menjelang pemilu presiden 2009. Nah, sekarang ada 4 nih Gus yang sembur-sembur sebagai kandidat terkuat. Ada Pak SBY, kemudian juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega, dan Pak JK. Dari 4 ini menurut Gus Dur, mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Ujar moderator dalam salah satu stasiun televisi yang ditayangkan Bamsud di gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Minggu 29 bulan 9 2024. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo, lanjut Gus Dur dalam tayangan tersebut. Moderator lantas bertanya apa alasan Prabowo disebut orang paling ikhlas. Gus Dur mengatakan banyak hal yang sudah dilakukan Prabowo untuk bangsa. Nah ya, banyaklah yang saya pikir itu menunjukkan bagaimana dia ikhlas gitu kepada rakyat Indonesia, ungkap Gus Dur dalam tayangan video. Bamsud menyebut hari ini pernyataan Gus Dur terwujud. Prabowo Subianto kini menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Kita melihat jauh ke depan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Mata hati manusia biasa. Dia buktikan hari ini Prabowo Subianto terwujud menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 yang sudah dilihat oleh Gus Dur beberapa puluh tahun yang lalu, kata Bamsud.